Di beberapa bagian dunia, buah mangga, Mangifera indica, disebut sebagai raja buah. Buah mangga berasal dari India dan Asia Tenggara, serta telah dibudidayakan selama lebih dari 4.000 tahun. Menurut jurnal Nutrien, ada ratusan jenis mangga, masing-masing dengan rasa, bentuk, ukuran dan warna yang unik. Tidak hanya lezat, buah naga pun memiliki kandungan nutrisi yang mengesankan. Faktanya, manfaat buah mangga dengan kandungan nutrisinya amatlah mencengangkan, seperti peningkatan kekebalan, kesehatan pencernaan, dan penglihatan, serta risiko kanker tertentu yang lebih rendah. Manfaat buah mangga. 1. Kesehatan hati. Jurnal Avid Best Complement Alternate Medicine mengungkapkan manfaat buah mangga muda yaitu untuk kesehatan hati karena membantu mengobati penyakit hati. Asam dalam buah mangga muda juga meningkatkan sekresi asam empedu dan membersihkan usus dari infeksi bakteri. Kemudian, asamnya juga meningkatkan penyerapan lemak dengan membersihkan racun dari tubuh. 2. Menetralkan asam di perut. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah menetralkan asam di perut. Buah mangga muda kaya akan antioksidan, vitamin C, vitamin A dan asam amino yang bekerja sama untuk menetralkan asam di perut. Menurut Frontier in Plant Science, kandungan buah mangga muda ini dapat mengurangi refluks asam dan mengurangi keasaman. Cobalah mengonsumsi buah mangga muda sepotong untuk meredakan asam perut. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, kandungan buah mangga muda yang memiliki vitamin C dan A diyakini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Hindari gangguan darah. Studi menunjukkan bahwa buah mangga muda membantu mengelola gangguan darah umum anemia, pembekuan darah, hemofilia, dan lainnya. Nah, selain itu buah mangga muda juga meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan juga membantu dalam memproduksi sel darah baru. 5. Hilangkan gangguan pencernaan. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah menghilangkan gangguan pencernaan. Karena buah mangga muda kaya akan pektin, yang sangat bermanfaat untuk mengobati gangguan pencernaan. Functional Food in Health and Disease menerangkan buah mangga muda juga merupakan obat yang efektif untuk diare, wasir, hingga sembelit. Selain itu, manfaat buah mangga muda untuk ibu hamil diyakini juga membantu meringankan mual di pagi hari. 6. Bantu turunkan berat badan. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah menurunkan berat badan. Buah mangga muda adalah salah satu buah terbaik untuk dimakan ketika moms atau dads ingin menurunkan kalori dalam tubuh. Selain itu, kemampuannya juga membantu meningkatkan metabolisme sehingga membantu membakar lebih banyak kalori juga lebih rendah kalori dan mengandung lebih sedikit gula. 7. Tingkatkan energi. Para ahli menyatakan bahwa buah mangga muda harus dikonsumsi setelah makan siang untuk membantu menghidupkan kembali rasa kantuk di sore hari karena makan mangga muda memberi tubuh moms atau dads memberi tubuh dorongan energi. 8. Jauhkan dehidrasi. National Health Portal menerangkan buah mangga muda mampu melindungi dari dehidrasi akibat sengatan matahari. Lantaran, kemampuannya cepat menghentikan kehilangan natrium klorida dan zat besi yang berlebihan dari tubuh menjadikannya buah yang sempurna untuk moms dan dads ketika di siang hari. 9. Obati scurvy. Moms dan dads manfaat buah mangga muda selanjutnya adalah mengobati scurvy. Scurvy adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C, yang sebabkan gusi berdarah, ruam, memar, lemas, dan kelelahan. Karena buah mangga muda kaya akan vitamin C, maka dapat menyembuhkan masalah tersebut. 10. Camilan kehamilan yang aman. Salah satu manfaat buah mangga muda yaitu makanan yang aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Karena tidak mengandung hal mengkhawatirkan bagi moms maupun si kecil dalam kandungan. 11. Baik untuk kulit dan rambut. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah baik untuk kulit dan rambut. Buah mangga muda baik untuk kulit dan rambut karena kandungan vitamin A, vitamin C memungkinkan sintesis kolagen yang bertanggung jawab untuk penuaan yang sehat, rambut, dan kulit. 12. Menurunkan risiko kanker. Buah mangga muda mengandung beta-karoten tinggi dan sebuah studi oleh Departemen Nutrisi Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard menunjukkan bahwa mangga membantu melindungi seseorang dari kanker prostat. 13. Baik untuk jantung. Manfaat buah mangga muda sangat menakjubkan bagi jantung. Karena adanya kandungan niacin membuat buah mangga muda menyehatkan jantung. Niacin mengurangi risiko penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kadar kolesterol darah. 14. Meningkatkan kebersihan gigi.
Gigi kita adalah bagian terpenting dari tubuh kita. Anehnya, kita cenderung mengabaikannya. Makan buah mangga muda baik untuk gusi. Tidak hanya mencegah pendarahan gusi, tetapi juga menghentikan bau mulut dan melawan kerusakan gigi. 15. Membantu melawan morning sickness bagi ibu hamil. Singkirkan rasa mual di pagi hari dengan mengonsumsi buah mangga muda saat mom sedang hamil. Ini adalah pengobatan rumahan yang bekerja untuk mengatasi mual di pagi hari. Taburkan sedikit garam pada mangga mentah dan lihat itu menghilangkan mual. 16. Meningkatkan penglihatan. Mangga mentah memiliki vitamin A dan flavonoid dalam jumlah tinggi seperti alfa-karoten, beta-karoten, dan beta-kriptoksantin. Semua senyawa ini bersama-sama membantu meningkatkan dan menjaga penglihatan yang baik. 17. Membantu melawan jerawat. Beta-karoten dalam buah mangga muda membantu melawan jerawat. Waktu terbaik untuk mengaplikasikan bubur mangga adalah pada malam hari. Oleskan segenggam bubur mangga di malam hari dan simpan selama 1 jam. Cuci muka sebelum tidur. Cara lainnya, rebus mangga mentah hingga air berkurang menjadi setengahnya. Gunakan air ini sebagai astringen wajah untuk mengeringkan jerawat secara alami. Gunakan astringen mangga secara teratur di wajah untuk menghilangkan jerawat, jerawat dan bekas luka. 18. Bertindak sebagai masker peel-off alami. Masker peel-off kimiawi tersedia di pasaran dan manfaatnya bagi kulit. Daging mangga mentah mengandung AHA, asam alfa hidroksil, dan vitamin C yang tinggi. Keduanya merupakan bahan pengupas yang sangat baik. Vitamin A bermanfaat bagi kulit dan kekurangannya dapat menyebabkan kulit kusam, menyebabkan pori-pori terbuka serta menyebabkan erupsi pada lengan, siku, dan lutut. 19. Membantu membentuk hormon bahagia. Buah mangga muda mengandung banyak triptofan, yang membantu dalam pembentukan serotonin, hormon kebahagiaan. Peningkatan hormon bahagia secara otomatis menghibur dan mengembalikan kilau alami wajah. 20. Antisipasi asma. Beta-karoten yang ada dalam kandungan buah mangga muda ini diyakini dapat mengantisipasi asma. Kandungan ini sama seperti yang terdapat dalam buah papaya dan wortel. 21. Membantu penderita diabetes. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah membantu penderita diabetes. Moms atau dads yang menderita diabetes harus sebisa mungkin menjauhi gula. Siapakah yang mengatakan bahwa ini adalah ujung jalan bagi penderita diabetes? Konsumsilah buah mangga muda. Ini adalah buah sehat yang dapat dikonsumsi dengan yogurt atau nasi untuk menurunkan kadar gula tubuh. 22. Mencegah degenerasi makula. Buah mangga muda mengandung antioksidan yang disebut zeaxanthin yang dibutuhkan untuk kesehatan penglihatan yang optimal. Ini menyaring sinar UV yang berbahaya dan membantu melindungi dari degenerasi makula terkait usia. 23. Perisai dari cuaca panas segelas jus mangga mentah adalah minuman penyegar yang enak setelah berolahraga. Ini mengurangi efek panas terik dan mencegah dehidrasi dengan mengoreksi natrium dan ketidakseimbangan mineral lainnya dalam tubuh. Nah, mangga mentah berfungsi sebagai makanan yang ideal untuk menjaga tubuh moms maupun dads tetap sejuk. 24. Dapatkan kulit yang cerah. Beta-karoten dalam mangga memiliki efek anti penuaan yang kuat. Selain itu, vitamin C dalam mangga membantu mengistirahatkan kolagen. Mangga adalah cara yang bagus untuk mengurangi flek hitam, bintik hitam, bekas jerawat, dan pigmentasi. 25. Kesehatan tulang. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah menjaga kesehatan tulang. Moms dan dads, buah mangga muda mengandung vitamin dan kalsium yang membantu serta menjaga kesehatan tulang. Nutrisi ini berfungsi untuk menghindari bahaya patah tulang. Sehingga, konsumsi buah mangga muda juga bagus untuk kesehatan tulang. 26. Hindari hipertensi. Kalium dalam buah mangga muda mampu mengontrol hipertensi. Lebih lanjut, kandungan peptin dan vitamin C secara aktif bekerja untuk menurunkan kadar kolesterol. Sehingga, memberikan keuntungan jantung yang sehat. 27. Antibakteria. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah memiliki kandungan antibakteria. Buah segar ini juga bekerja sebagai antibakteri. Oleh karenanya, mangga muda akan cepat membantu membersihkan usus dari bakteri. Yang juga membantu tubuh moms atau dads tidak mudah sakit. 28. Perkembangan janin. Sangat aman makan mangga mentah selama kehamilan seperti kandungan asam folat. Buah mangga memiliki folat yang baik untuk si kecil. Kemudian, hanya dengan satu buah mangga setiap hari dapat meningkatkan jumlah sel darah bagi ibu hamil dan buah hati yang tengah berkembang dalam kandungan.
29. Mengobati kelainan darah. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah mengobati kelainan darah. Mangga mentah sangat bermanfaat dalam mengobati kelainan darah karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Vitamin C meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan pembentukan sel darah baru. Ini juga membantu penyerapan zat besi dan mencegah kecenderungan perdarahan selain meningkatkan daya tahan tubuh terhadap TB, anemia, kolera, dan disentri. 30. Melawan preeklamsia. Manfaat buah mangga selanjutnya adalah melawan preeklamsia. Cairan magnesium yang penuh dapat membantu mencegah hipertensi dan mencegah kejang yang bisa berasal dari preeklamsia pada ibu hamil. Kandungan gizi buah mangga muda di bawah ini adalah kandungan nutrisi dalam 100 gram mangga muda, yaitu energi 60 kal, protein 0,5 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 17 gram, vitamin C 27,7 mg, vitamin A 0,2 mg, folat 14 mg, vitamin B6 0,1 mg, vitamin K 4,2 mg. Menurut penelitian terbaru, buah mangga muda dengan varietas langra seberat 300 gram, kira-kira, menghasilkan vitamin C sebanyak 35 buah apel atau 18 buah pisang atau 9 buah lemon atau 3 buah jeruk atau 1 buah nanas seberat 1 ket. Apapun yang berlebihan tidak pernah baik. Menurut Dekan Herald, makan terlalu banyak mangga hijau dapat menyebabkan gangguan pencernaan, disentri, iritasi tenggorokan, dan kolik perut, sakit perut yang ditandai dengan serangan tiba-tiba dan berhenti. Tidak lebih dari satu mangga muda harus dikonsumsi setiap hari dan jangan minum air dingin segera setelah makan buah mangga muda karena dapat mengentalkan getah dan menyebabkan iritasi lebih lanjut. Namun, jika moms atau dads berencana makan mangga, pilih buah mangga muda untuk rasa yang berbuah dan nikmat. Selain itu, untuk mendapatkan manfaat buah mangga muda yang maksimal, tetap perhatikan untuk tidak berlebihan.